Yang mantap pakai Kronos lah. Enggak ada, enggak takut-takut kalau apa mau guling setornya itu. Enggak cocok lagi Pak pakai traktor besar, maunya inilah yang cocok Pak. Dibanding traktor-traktor lain, ini lebih efisien Pak untuk mengolah lahan. Cocok untuk lahan-lahan yang lumayan luas lah. Hasil cacahannya lembut, dua kali cacah udah bisa ditanam, tinggal meratakan lah. Cara kerjanya itu kulihat Pak, lancar, mengurangi tenaga kerja pakai ini. Pertama kecepatan, yang kedua tenaga yang kita buang tidak terlalu banyak. Sangat membantu untuk pengolahan lahan itu Pak. Saya senang dengan Kronos ini Pak. Yang mantap pakai Kronos lah. Enggak ada, enggak takut-takut kalau apa mau sanksi kalau guling setornya itu. Karena kan ada yang dalam, ada yang tinggi. Jadi kalau pakai Kronos ini karena jangkauannya roda itu lebar, enggak takut kita guling. Untuk pengelolaan lahan ini loh Bang, untuk mempermudah mengelola lahan Bang. Karena sudah dilengkapi dengan tempat duduknya, tentu mengurangi capek Pak. Sudah lebih ringan kerja, bisa naik di tempat duduk ini Pak. Jadi sudah lebih bagus dari banding yang lain Pak. Saya pakai ini kok enak aja sambil duduk, enak aja saya jalan. Nyaman saya di situ, nggak pelan kali gitu. Kita nggak capek juga ada tempat duduknya di belakang. Dengan adanya tempat duduk ini rasanya sangat nyaman sekali ya, karena dibarengi juga dengan injakan kaki, jadi kita bisa dengan santai ya menggunakannya begitu Bang. Sangat membantu sekali Bang, jadi tidak perlu capek lah dalam mengoperasikannya Bang. Biasanya kalau pakai tenaga manual, tenaga manusia bisa sekitar 1 banding 25 lebih lah. Jadi hasilnya lebih cepat, lebih maksimal lah Pak kalau pakai mesin ini Pak. Kalau sebelumnya kita menggunakan mencangkul lah ya, kalau perlu kita untuk mengolah lahan ibaratnya setengah hektar itu perlu waktu yang lama lah. Setelah kita gunakan Kronos ini lebih cepat lah Bang, mungkin hanya 1 hari selesai lah untuk menyelesaikan setengah-setengah hektar begitu Bang. Dia lebih unggul, lebih cepat kerja Pak dibanding traktor lainnya Pak. Sekali pakai saya waktu itu sekali setengah hari aja saya udah dapat kira-kira 14 ranti setara dengan setengah hektar lebih, satu orang nggak ganti orang. Kronosnya dilengkapi dengan kecepatan 1-3, dilengkapi dengan gigi mundur, jadi pengoperasiannya sudah sangat membantu Pak itu. Nggak mudah capek, saya dapat 14 ranti itu sorenya masih bisa aktivitas yang lain. Saya sangat senang sekali lah pokoknya, karena kalaupun mau pergi lewat jalan aspal itu saya nggak susah-susah lagi. Untuk kalau seandainya di depan ada kendala, saya gampang untuk ngerem. Quick Kronos hebat, Quick Kronos sukses. Quick Kronos hebat, Quick Kronos mantap. Quick Kronos hebat, Quick Kronos mantap. Quick Kronos hebat, Quick Kronos mantap.